Namaku Ardian. Ardian Rizki. Seorang pemuka penegak yang selalu menjaga satya, dharma dan juga risatya. Menjadi manusia yang bermanfaat merupakan salah satu tujuan dalam kehidupanku. Tapi terkadang aku berpikir, bagaimana caranya untuk mewujudkan mimpiku di tengah kondisi ini? COVID-19 di Indonesia semakin bertambah. Peluangku dalam mewujudkan mimpi pun semakin sempit. Apalagi dengan adanya peraturan terkait social distancing, membuatku sulit untuk berbaur dengan orang lain. Pembelajaran daring, bina aku kuota bu. Nanti ya, ibu belum ada uang. Gak bisa bu, sekarang. Besok nak. Gak bisa bu, pembelajarannya hari ini. Hari ini ibu belum ada uang. Gak bisa bu. Ya Allah sabar. Ah, yo kamu kemana? Aku tidak mau belajar kalau ibu membelikan aku kuota. Jadi gitu ceritanya. Gimana kalau kamu ikut aku? Iya. Melihat senyum kebahagiaan terpancar dari anak itu, serasa terbalaskan semua tekad, niat, dan cita-cita yang tulus.